Jika es cendol umumnya hanya disajikan dengan santan dan tape ketan, kini di kawasan Penayung Banda Aceh ada es cendol yang dipadukan dengan buah durian asli. Es cendol durian ini menjadi salah satu minuman favorit bagi penikmat kuliner yang gurih dan manis. Pasalnya, bahan baku es cendol yang digunakan kualitas premium, seperti gula aren dan buah durian yang berasal dari petani Aceh. Satu porsi es cendol durian dibanderol seharga Rp35.000, sedangkan es cendol durian yang dicampur ketan dijual dengan harga Rp39.000. Ya, pertama kita memang membuat cendolnya ini kan dari bahan premium, istilahnya gitu, karena kan memang ini kan sultan, judulnya gitu. Dan yang membedakan kita dengan lainnya, durian memang. Kita punya durian itu memang durian dah yang baru fresh ya bang ya, artinya tidak kita olah dan kita menyediakan juga duriannya durian dari sini gitu, dari wilayah Aceh. Usaha es cendol durian yang baru didirikan sebulan yang lalu mendapat sambutan baik dari penggemar buah yang identik dengan rasa yang manis dan legit. Biasanya mereka menyantap es cendol ini dengan keluarga maupun kerabat. Ini kami mencoba es cendol durian sultan. Ini yang kami kemari yang kedua kalinya. Jadi anak-anak pada doyan dengan durian, makanya ini tempat yang recommended lah bagi kami. Kalau di sini lebih kerasa ya, cendolnya enak, udah gitu santannya lebih kerasa, duriannya yang pastinya lebih manis. Sementara itu dalam sehari usaha es cendol durian ini mampu menghabiskan 500 hingga 600 porsi. Adapun penikmat es cendol durian ini tak hanya berasal dari kalangan lokal, tetapi juga penikmat kuliner dari luar Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.